Astagfirullahaladzim, kok nggak mau beli kandang gini sih? Udah deh, sini gue bilangin. Lu percaya sama gue deh. Nggak bisa, Kong. Kan kasihan Babe, Babe itu manusia, nggak pantas digituin. Iya, tapi kondisi Babe lo udah parah banget. Masa dari tadi keliling kampung pakai baju dinas kelurahan? Yang parahnya lagi, ya, warung-warung di pinggir jalan tuh disuruh tutup, coba. Mama itu nggak pernah benar di hadapan kamu. Apalagi sekarang sejak ada Kalisa. Semua perbuatan mama itu salah. Ma, Badai bukan nyalain mama, tapi cuma ngingetin mama. Kalisa harus banyak istirahat, Ma. Mar, gue juga senasib sama lo. Gue gak nyangka kalau foto itu akan berakibat panjang. Gak usah sok imut lo ya. Sok-sok ngomong kayak gitu depan dia. Gue gak mau tahu siapa yang naruh foto gue dan juga bikin status di Facebook. Tapi dalam hal ini, gue sama Mariam dirugikan. Oh, mentang-mentang lo nasibnya sama kayak dia, lo berani nyuekin gue depan dia? Jangan macem-macem lo sama gue ya. Bang, cewek ini pacar gue, Bang. Pacar? Loh, terus laki-laki yang kayak cover majalah Serangga itu siapa? Gue juga gak tahu, Bang. Sebenarnya kamu udah nikah belum sih sama si Badai? Belum. Hah? Belum? Jadi lo sama Badai kumpul kebo? Sumpah, Mar. Bukan gue yang bikin status di Facebook lo. Kalau bukan lo, siapa lagi? Belum tahu. Tuh. Lo lihat sendiri kan kelakuan cewek lo. Mariam! Badai? Aku takut Tuhan kayak suruh kita. Oh, ternyata lu di sini sama dia. Daya kenalin, ini Rico. Gua udah tahu dia dari Facebook. Oh, ini Badai, cowok gue. Rico. Dai. Mariam, meskipun lu udah punya pacar, nggak akan mengurangi rasa sayang gue sama lu. Gue cinta sama lu, Mariam. Cinta. Saya ini gubernur. Iya, Pak. Naruto. Ngomong dong, kalau saya ini mau diangkat jadi gubernur. Lo tuh sama dia sama juga panci ketemu tutup. Naruto, Naruto. Jangan jadi camat mulu. Ntar saya angkat Naruto jadi menteri khusus urusan gigi. Nah, kalau Bu Camat, saya angkat jadi menteri peranan wanita. Selamat, Bu Menteri.
Kenapa gue jadi begini nih? Dari kerangkeng gini lagi. Pada pemilu presiden mendatang, saya akan tampil sebagai calon tunggal dari Partai Kucing Garong. Ada 3 kandidat yang mendampingi saya sebagai wakil, sekarang lagi diseleksi dengan ketat. Salah satunya artis terseksi, Yulia Hebring. Oke kan? Ye. Yeah. Ngomong terus sampai mulut lu berbusa. Babe, empok lu. Ya, Bang. Babe Ri. Tolong bukain lepasin saya. Ayo. Lu ngapain di sini? Lu enggak bodoh ah ya. Cepet bukain. Lu ngontrak ya, Pi ya? Au ah, ngontrak. mau kemana lu? Mau tukeran. Tuh temennya tuh. Halo Pak Menteri. Gua baru dilantik jadi gubernur. Sekarang udah jadi menteri. Mari-mari Pak Menteri. Iya. Apa kabar? Baik. Kok situ kenal sama saya? Lah kenal Bapak kan menteri, saya calon presiden. Oh, calon presiden? Iya, dari Partai Kucing Garong. Kucing Garong, mudah-mudahan kepilih ya jadi presiden. Iya deh. Kalau berbaris bertiga begini, kayak yang Saroh ya. Abang baik-baik di sini ya. Ya yang Saroh, nangis. Abang kok di sini ya yang Saroh? Abang di sini, di rehab sini. Karena abang kena sakit jiwa dan mental, Bang. Lo di sini aja dulu, Kum, ya. Tenangin diri, ngurangin stres lo. Namun saya gila. Yang Taro. Ayo, Be. Ayo. Yang Taro. Kenapa Abang ada di sini? Dai, tunggu. Dai. Tolong dengerin gue dulu, Dai. Gue tuh di sini korban. Dan lo sekarang lebih percaya sama mereka. Egois banget sih lo. Gue lihat tadi lo gak perlu bantuan. Meskipun tadinya gue mau bantuin lo. Ternyata kalau emang lo mesra sama dia, berarti lo gak ada masalah kan? Terserah lo aja deh. Selama ini lo nyuruh gue percaya sama lo. Tapi kenyataannya, lo gak bisa kan percaya sama gue? Justru lo di sini nyudutin gue. Gue tuh butuh bantuan lo. Tapi lo ternyata egois. Ya udahlah, kalau lo nggak percaya sama gue juga nggak apa-apa. Padahal di sini gue sangat butuh bantuan lo. Maafin gue ya, Mar. Gue ngerasa gue nggak tahu diri. Walaupun lo sering membantu gue. Terus, sekarang apa yang harus gue lakukan? Nggak perlu. Lo nggak perlu ngelakuin apa-apa. Karena lo nggak percaya kan sama gue? Ya udah. Sekarang kita temukan pelakunya.
depan aku kawin. Ya ampun, udah siang begini dagangan gak ada yang beli. Dasar orang kampung pada pelit. Mungkin gak cocok kali tante jual nasi uduk siang-siang. Gimana kalau kita jualannya lebih pagi aja tante? Siapa tahu hasilnya beda. Kamu itu jangan sok tahu. Ini pasti gara-gara si nenek peot itu yang jualan nasi uduk. Dia itu main pelet, jadi tukang nasi uduk lainnya tuh gak laku. Ya ampun tante, jangan nuduh orang sembarangan kayak gitu. Kamu jangan banyak ngomong deh. Kalau bukan gara-gara tante, gak mungkin kita jualan. Ya kan orang kok siang-siang gini nyarinya biasanya lauk, gado-gado, rujak, atau itu tante es. Gimana tante kalau kita jualan kayak gitu aja? Kamu kalau ngomong jangan enak aja ya. Memangnya yang modalin itu nenek moyang kamu? Sok tahu. Beh, apa kita nggak salah langkah nih? Saro kasihan tahu lihat Bang Markum di sono. Lo gimana Saro? Kan kita udah sepakat. Tahu nih Mpok. Pokoknya nggak mau apa Bang Markum sembuh. Ya mau. Tapi kan lo tahu sendiri keadaan di sono. Ya udah sih, doain aja. Mudah-mudahan Bang Markum kakak kumat lagi pas keluar dari sono. Apalagi nih, kalau dia tahu babi kumat jadi lurah. Bukan begitu, Be. Maksud saya begini. Saya takutnya Bang Markum tuh nambah shock melihat babi jadi lurah. Tuhan! Markum! Lu nangis anak kecil. Tenang aja. Lu juga sih, lu. Ada malah manas-manasin lo. Ya, emang begitu kenyataannya. Kenyataannya. Udah Saro, si Markum tuh di tangannya nama dokter bukan dokter sembarangan. Kalau yang bawa dia tuh dokter gila. Tuh kan, nyalain saya mulu. Ya udah. Mudah-mudahan aja Bang Markum keluar dari sana cepat sembuh ya, Be. Nah, gitu. Yang penting kita bantu doanya aja biar cepet-cepet si Markum sembuh ya. Nah, udah lo bikinin gua kopi, Gi. Iya. Saya juga, Po, ya, atu. Bikin aja sendiri. Waduh. Lu panas. Po, lu. Aduh, Be. Apaan sih? Lu adem, men. Panas-panasin lo. Marah-marah mulu. Saya mau disalahin. Mana keponya? No, keponya. No orangnya. Itu keponya, benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dapat laporan dari warga bahwa di sini terjadi tindakan asusila. Apa? Asusila. Iya, saya tahu. Tapi siapa yang berbuat? Saya di sini jualan nasi uduk, bukan jual diri. Siapa juga yang bilang jual diri? Yang saya mau nanya, yang kumpulin kebo? Weh, yang bener kumpul kebo, Pak Hansip. Nah, itu baru benar. Emang siapa kebonya? Situ ya? Coba kamu ngomong sekali lagi. Ayo ngomong. Kenapa situ ngeliatin saya? Naksir ya? Kalau naksir, nanti saya kasih nomor telepon saya. Mau nggak? Kurang ajar kamu tuh ya. Hah? Ngomong sembarangan aja. Dasar nasi kagak becus. Jangan-jangan lo skor sama dia. Emang bener kan? Anak lo yang kumpul-kumpul sama dia? Ya ampun, Bu. Emangnya Ibu pernah lihat aku berbuat macem-macem? Buktinya, lo belum nikah kan? Kayak ngeles segala. Wede, hebat juga lo. Kenapa gak jadi kuli bangunan, Bang? Kurang ajar. Sini lo. Lu tutup akun Facebook itu sekarang atau lu gua hajar? Men, bukan gua. Lu pikir gua yang mempermalukan diri gua sendiri? Gua enggak mau tahu apa tujuan lu. Yang jelas lu udah jebak Mariam buat dapetin pose di foto itu. Dulu emang gua sempet kesel sama dia.
Tapi asal lo tahu ya, gue nggak mungkin mempermalukan cewek yang saat ini gue sayangi dan gue kagumi. Eh, jaga mulut. Mariam itu milik gue. Dan nggak ada seorang pun yang gue biarkan merebut Mariam. Apalagi menyakitinya kayak gini. Mas Badai, Mas Badai. Mariam, Mariam dalam bahaya. Ayo buruan. Ya, cepetan. Mariam. Mar, lu gak apa-apa kan? Ah, kebetulan lu datang juga ke sini. Kalau begitu dua-duanya gua hajar sekarang. Badai. Lu gak apa-apa, Mar? Kayaknya lu harus cari cowok yang lebih kuat dari dia. Jangan kayak dia, payah. Lu gak apa-apa kan? Gua gak apa-apa. Ayo, Mar, kita hadepin bersama-sama. Jangan, Dai, kondisi lu masih lemah. Nanti aja kapan-kapan. Kayaknya lu berdua harus banyak latihan lagi. Kalau kita ketemu lagi, jadi kita imbang. Hah? Gimana? Jangan banyak ngomong lo. Tujuan gue kesini nyari Tias, bukan sama lo. Kalau lo mau, nanti aja kapan-kapan. Boleh cari keringet sama gue. Udah ya. Itu sih masalah kecil. Masa si Ricky ngelawan orang kayak gitu aja, Kak? Hah? Eh, kasih tahu sama si Ricky. Dia perlu banyak latihan lagi sama gue. Biar dia jadi jago, tough, ya? Gimana kalau sekarang gue traktir lo minum? Minum? Oke, kalau ditraktir semua, oke, kita cabut, yuk. Begitu, mari kita sambut Partai Presiden di atas angin, Pamola. Hei, Markum. Yang harusnya pidato itu gua. Eh, gua bosnya Markum, gua. Lo mentang-mentang gilanya lama. Gua baru kasih kesempatan dong, ya enggak? Ya. Betul! Hidup Markum! Hidup Markum! Hidup Markum! Hidup Markum! Nah, udah, tenang, tenang, tenang. Markum Pamolan mau pidato. Dengerin ya? Iya! Ya. Saudara-saudaraku, janganlah kalian terpecah belah hanya karena kepentingan partai ataupun golongan semata. Tapi jagalah rasa nasionalisme dan merah putih di hati kalian. Betul tidak? Betul! Tenang, 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 tenang. Saya sangat sedih kalau ada di antara masyarakat kita terpecah belah hanya karena hal-hal yang kecil. Tawuran antar warga, antar kampung, karena sepak bola. Kayaknya bakal rusuh nih. Gua harus panggil dokter jaga. Ini mas HP-nya.
Lagian tuh Mas ngapain sih pakai ngehubungin Mariam segala? Dia itu sekarang semakin gak benar, Mas. Ya, saya baru saja menerima hasil tes lab DNA-nya Tias. Saya rasa Mariam perlu tahu soal ini. Jadi hasil tes DNA-nya udah ada, Mas? Iya. Petugasnya baru saja mengantar langsung pada saya. Terus hasilnya gimana, Mas? Ya, kita lihat saja nanti sama-sama. Lagian apa sih kepentingannya Mariam atas hasil itu, Mas? Mas kan tahu sendiri, dia itu sok-sok nolak pemberian Mas Radit waktu Mas Radit ngasih warisan Amel ke dia. Udahlah, Mas, ngapain sih mesti ngurusin orang lain? Tias itu yang pantas Mas urusin. Apalagi kalau hasil tes DNA-nya itu menunjukkan kalau dia itu anak kandungnya Mas Radit. Kalau bukan gimana? Gawat nih. Gimana kalau emang Tias itu bukan anaknya Radit? Aku mesti menahan harta itu agar jangan sampai dihibahkan ke panti asuhan. Iya sih, Mas. Dan kayaknya Mariam juga nolak itu tuh karena terpaksa. Karena dia gak mau ribut sama Tias soal ini. Makanya Mas, mending Mas tunda aja dulu ngasih surat warisan itu ke panti. Siapa tahu Mariam berubah pikiran. Saudara-saudara, baik yang dari barat maupun yang dari timur, dari utara, semuanya kita harus bersatu. Buka. Kalian ini kerjanya bikin ribut aja. Mengganggu ketenangan, tahu nggak? Bisa diem nggak? Bisa. Saya mau cari camat Parbut Markum. Ini anggota KPU. Ntar kita nggak bisa jadi camat. Ya, jangan ngadu ya. Udah, kalau gitu gue yang pidato lagi ya. Ya, ya. Gue yang pidato lagi. Sorry, bentar lagi. Dikit lagi. Udah. Makasih ya, Day. Lo udah nyempetin waktu gue datang ke kampus gue. Gue sayang sama lo, Mar. Gak mungkin gue diam aja lihat lo dijebak seperti itu. Jadi sekarang lo percaya, kan? Iya. Permisi ya, Mbak. Ini minumnya. Iya. Makasih ya, Sa. Aku ke belakang dulu ya, Mbak. Ntar kalau ada apa-apa, Mbak panggil aku aja. Misi, Mbak. Gue jadi gak enak deh. Yaudah. Kalau gitu, gue ketemuin dia dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mariam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Papa gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah. Papa baik-baik saja. Beginilah, Mar.
Bapak semakin tidak berdaya dan semakin kesepian. Makanya Bapak ingin ketemu dengan kamu. Dan ada sesuatu yang ingin Bapak bicarakan sama kamu. Soal foto itu. Itu bukan saya, Pak. Nggak mungkin saya memalukan diri saya sendiri. Iya, iya, iya. Papa mengerti. Ada apa sih, Tante? Ih, kamu itu ngagetin orang aja. Itu Papa kamu lagi nelfon Mariam soal hasil tes DNA. Terus gimana? Mariam, soal itu kita bicarakan nanti. Sekalian soal Tias, ya. Papa ragu. Papa bisa memutuskan itu sendiri sih. Maaf, Pak. Mungkin untuk saat ini saya belum bisa. Keluarga saya lagi kena musibah. Babe dirawat di panti rehabilitasi. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Babe depresi. Baiklah, Mariam. Papa ikut prihatin. Papa tetap menunggu kamu sebelum Papa memutuskan soal Vina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, Bapak kenapa? Kok kelihatannya sedih? Oh, enggak. Bapak enggak apa-apa. Bapak hanya capek saja. Itu apa, Pak? Ini hasil lab DNA kamu. Terus gimana, Pak? Hasilnya nggak ngecewain Bapak, kan? Iya, apapun hasilnya, tidak berpengaruh pada Bapak. Dan Bapak harapkan untuk kamu pun juga demikian. Tidak ada yang berubah satupun pada diri kamu. Dan berubah menjadi baik. Tante kenapa? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Enggak sih. Tante cuma nggak ngerti aja. Kalau sampai nanti hasil tes DNA-nya itu ternyata kamu bukan siapa-siapa. Nggak mau disuntik, udah nggak sakit kok. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Bapak maklum, disuntik dulu ya, Pak, ya. Disuntik nggak sakit kok. Nggak mau, dokter. Tolong jangan. Nggak mau. Nggak mau. Ayo, Pak. Ayo, disuntik dulu biar sembuh. Nggak apa-apa ya, Pak. Nggak mau. Gimana, dok? Ini suntik. Syukurin. Syukurin. Rasain. Kenapa, dok? Aku berang lagi, dok. Tadi mana dia? Ayo kejar dia. Ayo, ayo. Tadi gua udah telepon dokter yang nanganin si Markum. Dia bilang si Markum udah nggak begitu parah. Terus tingkat kesadarannya masih di atas 75 atau 90%. Cuman dia jadi itu posyandu be? Bukan. Salah. Apa sih power sindorem deh? Power Ranger kali. Jadi sama lu dong, yang satu Power Ranger, yang satu Naruto. Pok, jadi kuat momen. Mungkinnya lu tuh, yang diisolasi. Wah, emang saya kabel diisolasi. Barangan aja kok ngomong. Emang, Be, nih, dia kagak ada prihatinnya nih. Eh, Sapri, awas lu ya. Kalau sampai Bang Markum kagak pulang, lu gua salahin gara-gara lu so tau, tau nggak? Iya, Pak Saro. Begini aja, Saro. Lu jangan terlalu banyak pikiran deh. Si Markum tuh udah ditanganin ame ahlinya. Yang lo mesti pikirin sekarang anak lo si Mariam. Dia masih butuh perhatian lo, tau gak? Nah, ini dia nih, Beh. Tuh anak sekarang jadi ngaco. Ngurusin si Badai mulu kagak inget sama babenya. Malah rumah yang dari babe yang dikasih ke dia. Suruh si Badai yang nempatin. Sekarang si Badai malah kasih tumpangan sama perempuan lain. Bener tuh, Beh. Bener. Malah tuh perempuan sekarang hamil. Kagak ada lakinya. Bikin malu keluarga kita, kan? Orang-orang kampung pada heboh jadinya. Masya Allah. Masalah lagi nih, nggak ada habis-habisnya punya masalah. Makanan kali ya habis. Diam lu. Kawin, kawin.
gawe. Notatotet. Pak Markum, kayak anak kecil aja sih ngaget-ngagetin saya. Wah, situ yang kayak anak kecil. Pakai main dokter-dokteran. Mana saya mau disuntik lagi. Ya udah, kalau gitu sekarang nggak usah disuntik. Tapi saya mau tes IQ nih sama Pak Markum. Biar kayak kuis gitu, Pak. Kecil. Nah, sekarang saya mau kasih pertanyaan nih. Ayo, ayo. Presiden Kenya sekarang siapa, Pak? Gayus Tambunan. Wah, 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 berarti sekarang Pak Markum udah ada perkembangan nih. Bisa naik jadi wali kota nih, Pak. Dokter bego. Orang jawabnya salah. Masa Gayus Tambunan. Ya udah, sekarang dokter mau kasih pertanyaan lagi nih. Wali kota yang sekarang siapa? Asep Kemuning. Ya kan? Bener ya? Pintar. Waduh, hebat-hebat. Berarti nih Pak Markum udah mau sembuh nih, udah inget sekali nih. Ya? Nah, sekarang saya mau ketanya lagi nih. Sekarang saya ini siapa? Situ anggota KPU. Ayo, ayo, ayo. Bener kan? Nani dang, totatotet. Totot-totot. Bapak mukanya lucu. Bapak lucu. Totot-totot. Kalisa mana deh? Kayaknya dia berharap lebih ke gua, Mar. Maksudnya? Dia mengira kalau gua harus bertanggung jawab jadi pengganti suaminya. Dia mulai cemburu sama lu. Emang lo pernah janji apa sama dia? Dia itu perempuan baik, Dai. Gak mungkin dia nuntut macam-macam kalau lo gak pernah janji apa-apa sama dia. Mar, gue gak pernah janji sampai sejauh itu, Mar. Sumpah. Gue cuma bilang iya waktu suaminya meninggal. Gue kan pernah cerita sama lo. Lo yakin udah ceritain semuanya? Gak ada yang kelupaan? Gak ada, Mar. Gue kan gak pernah nyembunyiin apapun dari lo. Ya udah. Sekarang tinggal lo ngejelasin sama dia. Lo ceritain semuanya. Jangan sampai dia tambah menderita deh. Karena itu yang gue lihat dari pertama kali gue ngeliat dia. Yes. Bapak. Ada apa kamu malam-malam di sini? Kamu belum tidur? Belum, Pak. Tadi Tias dengar kayak Bapak manggil Tias. Makanya Tias ke sini. Ya sudah, sekarang kamu balik tidur. Iya, Pak. Oh,
Ya ampun, itu dia yang aku cari. Pak, bangun, Pak. Lagi ngantuk nih. Malam-malam suruh pidato. Pak, ini bukan masalah pidato, Pak. Tapi ini masalah negara, Pak. Hah? Masalah negara? Iya. Ngomong dong dari tadi. Bapak sudah ditunggu oleh Komisaris Presiden, Pak. Oh, iya? Iya. Ayo. Mirip teman saya. Pak Gubernur, grup! Ya Pak, sana Pak. Iya. Ada keperluan apa ya Pak Komisaris Presiden manggil saya? Kamu akan naik jabatan. Iya. Karena itu, kita harus ada kerjasama partai politik. Saya belum punya partai. Kamu harus bikin partai sendiri. Pak Komisaris Presiden punya usul nggak nama partai saya apa? Ayo. Bagaimana kalau kubu-kubu? Terlalu indah. Bagaimana kalau partai burung? Ntar demonstrasi mulu. Lupa sama rakyat. Apa ya? Bagaimana kalau partai kadal? Enggak. Ntar ngadalin rakyat terus. Kasian. Bagusan partai beruang. Nyakal. Serem. Enggak. Saya punya usul. Bagaimana kalau bikin partai mikrolet saja? Setuju. Kalau begitu, kamu tanda tangan di sini. Iya. Juru fotonya mana? Juru fotonya lagi infeksi mendadak. Si Badai itu butuh pertolongan. Tapi yang Saro sebel nih, maknya. Bukannya bilang makasih malah petenteng. Jadi rumah yang gua kasih si Mariam ditempatin sama si Codot, si Maya. Iya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Iya, ya. Eh, Kupret, pindah lu, duduk lu. Enggak. Pindah gua sama sendal nih. Gimana, Mar? Ganggu aja. Duduk, Mariam. Gue mau ngomong sama lo. Soal apa, Kong? Soal Babe? Soal lo sama si Badai. Lo kenapa jadi ngaco sih? Masa pakai bawa si Badai kumpul kebo sama pacarnya? Mana hamil lagi? Ya Allah, Kong. Mereka itu nggak cuma tinggal berdua. Kan ada Bu Maya juga. Lagian cewek itu bukan pacarnya Badai. Dia itu istri sahabatnya Badai. Sahabatnya udah meninggal, jadi sekarang dia tinggal sama Badai, Kong. Di depan lo ngomong begitu, di belakang lo, kalau dia nyimpang gimana? Lo mau ngomong apa? Mendingan lo usir tuh si Badai, nggak jadi urusan. Malu sama orang kampung. Enggak, Kong. Insya Allah Mer berani jamin kalau nggak bakal terjadi apa-apa.
ke kamar dulu ya. Iya, iya. Cinta. Lihat aja, Mama Babe. Kagak ada deh nanyain bapaknya tuh. Si badai mulai ngurusin. Itu namanya cinta, Be. Cinta. Tak cinta. Gue siram air lo ntar. Ya Allah, Nya. Demi Allah. Mar prihatin banget sama Babe. Mar juga seperti menghindar kayak gini karena Mar gak tega lihat Babe digituin. Apalagi Mar juga lagi banyak masalah. Mar gak maunya makin sedih.